bagi warga Bandung, ayam goreng SPG mungkin menjadi salah satu makanan legenda. Di Bandung, makanan berbahan dasar ayam dan serunding kelapa ini cukup populer. Ayam goreng SPG banyak dijajakan pada sebuah gerobak dan warung tenda di Jalan Pasundan, Kota Bandung. Saking lakunya, Anda harus antri dulu sebelum mendapatkan makanan tersebut. Baik waktu makan siang pada hari biasa atau akhir pekan, ayam goreng SPG tak pernah sepi pengunjung. Ayam goreng di sini terkenal lezat dengan sambalnya yang pedas, sehingga perpaduan ayam goreng dan sedundeng serta rasa pedas sambal tentunya akan membuat Anda berkeringat kala menyantapnya. Resep ayam goreng SPG. Bahan-bahan: 1/2 kg sayap paha ayam, 2 ruas lengkuas parut, 3 lembar daun salam, 100 gram kelapa parut, bumbu yang dihaluskan, 2 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 ruas kunyit, 3 buah kemiri, 1 sendok teh ketumbar, garam, gula pasir. Cara membuat: sangrai terlebih dahulu kelapa parut sampai sedikit kekuningan. Siapkan semua bumbu lalu haluskan. Setelah semua halus lalu tumis, masukkan daun salam dan lengkuas. Setelah tercium harum baru masukkan ayam, lalu tambahkan air, ungkep sampai airnya sedikit menyusut. Jangan lupa tes rasa. Bila airnya hampir habis, ambil ayam lalu sisihkan. Setelah itu masukkan kelapa parut ke dalam sisa air ungkepan ayam. Goreng ayam terlebih dahulu, setelah itu goreng kelapa parutnya. Sajikan. Ayam goreng serunding ala SPG enak disantap dengan nasi hangat dan sambal goang. Mediajabar.com. Jadi bagaimana menurut Anda? We'll be right back.